guys, hari ini gue jadwal masuk kantor dan sekarang sudah jam makan siang. Gue mau coba dine-in atau makan di tempat, di salah satu tempat makan di daerah Sentiong, Jakarta Pusat. Gue akan ikutin aturan yang ada, yaitu dine-in atau makan di tempat selama 20 menit. Sekarang udah jam 12 lebih 10 menit, kita akan coba makan di tempat selama 20 menit, bisa apa enggak ya? Waktu sudah berjalan selama 5 menit sejak tadi gue masuk ke tempat makan ini. Soalnya lumayan harus antri dulu buat pesan makannya. Jadi kita coba ya, makan di tempat selama 20 menit. Bisa apa enggak? Sebenarnya bisa kok makan di tempat selama 20 menit. Asal kita fokus makan aja, jangan sambil ngobrol. Kenapa sih harus 20 menit? Nah ini yang penting nih, karena agar kita tidak berlama-lama berinteraksi di luar. Soalnya kan kalau lagi makan, masker kita harus dicopot. Jadi kalau ditambah dengan ngobrol, risiko terpapar virusnya akan lebih besar lagi. Lo makan di sini? Iya, lo dibawa pulang makanannya? Iya, biar gak buru-buru dan lebih aman aja. Oke. Kita kantor yuk. Yuk. Makan di tempat ataupun dibawa pulang, kita tetap bisa ngelarisin usaha pedagang-pedagang kecil dan menengah kok. Benar, yang paling penting kita tetap harus menjaga protokol kesehatan untuk menjaga kita dan juga pedagang. Agar Jakarta kembali sehat dan ekonomi kembali kuat. Yuk.